parcelnya. Untungnya ketemu dia, si Putra. Jadi tahu beli parcel di mana. Gak pernah seumur umur gue beli parcel di Makassar. Kita ganti ke yang adem. Kita mau beli oleh-oleh dulu, ayo cus. Cus. Apa sih, tempatnya tempat apa sih? Aduh, percaya oleh-oleh. Aduh, dinginnya. Enggak, sebelah kiri. Tuh, ada gelato. Henry mau beli oleh-oleh juga enggak? Enggak. Beli dong, Teh. Enggak usah, Teh. Ngapain sih, Teh? Ambil sendiri ya. Ambil sendiri ya. Nenek, terus Matito ya? Bu Ekado namanya. Ekado. Ekado namanya. Bukan Matulang tahu. Ini. Neng kenapa neng pegel? Enggak. Apa satu. Sih lingkaran gitu? Tuh dua tiga. Oh, cantengan. Enggak, lingkarannya ada cincinnya. Mungkin dia pagi. Oh, berat. Keberatan cincin. Iya iya, gede banget itu keratnya ya. Ah, lebay. Beli apa ya, neng ya? Ini boneka santet katanya. Katanya si. Siapa namanya? Putra. 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 Oh, Putra Xiaomi. Ini baju bodoh ya? Nih. Kalau dua ini berapa? Yang besar. Oke. Guys, jadi aku udah balik lagi ke hotel. Ini udah jam 2, mau sholat zuhur, terus mau packing dan juga mau apa namanya? Semalam sih udah meeting sih sama karyawan, jadi mengurusin karena hari ini mengurusin gajian dan juga libur yang di saung, libur karyawan butik juga semua. Nanti paling kalau misalnya jadi kita ke apa namanya tuh, ke tempat beli kayak takjil, nggak takjil sih, makanan cemilan festival gitu ya. Sih di festival-festival Ramadan gitu. Tapi kita kayaknya di untuk tajil dan lain-lain itu di hotel aja gitu. Cuma pengen jajan-jajan ya. Pokoknya ikutin terus ya. Oke guys, kali ini kan kemarin kita udah nyari tajil di pinggiran apa? Sungai Losari. Kalau sekarang nih ada Ramadan Food Market. Kita pengen lihat ada makanan apa aja. Oke? Ini di Mall Mari. Mall Mari ya? Mall Mari. Sosis lagi tuh. Banyak. Ini ada ayam. Hah? Ada sosis. Itu ada gorengan tuh, Neng. Mau cari gorengan dulu. Udang. Ini ada gorengannya. Apa? Bayarnya cash, gak pakai kartu apa-apa. Oke. Ada apa? Ini harganya yang ini 5.000 satu. Nih, ini 5.000 satu. Kalau yang lain tuh 10.000 tiga, berarti sekitar 3.000-an lebih lah ya. 3.5-an lah. Teteh mau tambah tuh. Iya. Nah, ini siapa ya? Ini siapa? Ya ini. Kita lanjut ya. Sebenarnya sih gue
nggak worth it banget ya beli gorengan 40.000 dapet segitu. Terlalu mahal kalau menurut gue. Iya nggak sih? Berapa banyak emang? Jadi ini 10.000. Iya, jadi lebih mahal. Coba kita lihat sini ya. Terlalu mahal. Ih, mie ayam bakso mas-mas. Gue pengen banget itu cabainya kayaknya enak banget. Iya, aku pengen ini tuh. Iya kan? Iya. Tapi enaknya nanti pas buka. Pas tempet-tempet. Kayaknya Tete ngincer bakso ini deh. Karena cabainya kayaknya wow. Kita lihat lagi yuk cemilannya dulu aja. Kosong duduknya aja lu. Oh, mau duduk. Kita cari minum. Terus kita di mana bukanya? Muhammadiyah. Sini kali. Ini nih bakmi cungkil. Tapi tempat makannya di mana kita? Kita mau beli bakmi apa ini? Cungkil, bakmi cungkil. Bakmi ayam originalnya tapi yang kita beli kita cobain satu dulu. Ini ya. Harganya 25.000 ya? Dua video tiga, dua. Kita cari minuman yuk. Cari minuman. Sudah. Mbak, masuk aja. Tete ngincer Thai Tea. Terima kasih, Bunda. Terima kasih. Permisi, permisi. Terima kasih. Sempol. Iya, Kak. Iya. Bapak atau ustaz. Kita mau beli. Berapa kuahnya, Bu? Kamu mau yang dingin enggak? Mau apa teh? Mau yang dingin apa yang enggak? Dingin dong. Banyak sekali. Okay. Orang-orang yang sudah Teteh enggak. Beli berapa ya? 4 ya? Saya tidak mungkin menyapa satu persatu, ada Bami, ada Bunda. Beli 4, Bu, minta plastiknya ya. Semuanya. Izinkan saya menyapa semua yang hadir. Insyaallah. Nih, udah. 4. 20.000. Baik, Buta nitip dong. Berat banget. Ayo. Mau apa lagi ya? Kita samakan waktu kita dulu. Ini tarik. Insyaallah Ramadan. Buka puasa untuk hari ke-20. Ini apa dapur Mama Dede? 19 ya. Dede. 19 hari ini adalah pada pukul 8:01 waktu Indonesia Tengah. Family bakso. Lagi berapa menit itu? Ada tempat ya? Masih kosong nggak itu sebelah itu? Harus antri dulu ya, Teh? Enggak, iya harus nanti. Tapi ini udah bayar. Oke, kita ngantri dulu guys, tuh panjang. Ntar kita makannya di situ tuh, sampingnya. Sudah belum itu yang lainnya? Satu nggak usah pakai seledri ya, jadi langsung diracik, jadi nanti harus dipegangin masing-masing. Oke guys, alhamdulillah udah buka puasa, kita buka puasa dulu ya. Bakso. Kita pada makan bakso.
Ngelapak lagi. Iya, ngelapak lagi itu. Kalian lihat nggak tuh? Nggak ada yang tahu. Gue nggak ada yang tahu. Ya mbak ya, kita nyerobot mejanya mbaknya. Maaf ya mbak. Oke, kita makan nih, ada gorengan juga. Selamat berbuka puasa guys. Iya, ini termasuk mehong. Ya, tapi ini karena di sini kan termasuk mahal dibandingkan di samping pantai. Samping apa? Losari. Ini 5.000 satu. Cuma lebih enak lah. Lebih enak. Dan ada harga. Kalau untuk ini, kan di luar kita cuma dapat 3.000 atau 4.000. Gimana? Sama nggak rasanya? Sama lah. Ya pokoknya nikmatnya beda lah. Kita termasuk banyak habisnya. Ini rebut-rebut aja gitu ya. Bakso ini tadi harganya berapa ya satu ya? 112 pokoknya. Pokoknya 112.004. Ini banyak. Jadi ini apa? Lengkap. Oh. Apa aja tuh? Enggak ada mie ayam berarti ya tadi? Ada punya aku. 25.000. Kita cobain. Kenapa manis? Pedesan. Asam. Asam. Kita cobain ini tadi. Mie-nya. Karena Tete lebih suka manis, maksudnya ini kurang. Tapi sih enak sih, mie-nya lembut. Mie-nya enak ya. Baksonya tapi best. Ini bakso apa ya? Tadi bakso. Oke, kita makan lagi. Hujan guys, kita mau masuk dulu beli kopi, terus kita baru pulang lagi ke hotel ya. Tapi alhamdulillah buka puasa hari ini nikmat banget. Thank you. Tuh udah habis. Tinggal gorengannya karena kita udah pada kenyang. Yuk kita beresin deh. Hujan. Keren. Totalitas. Satu. Dua. Tiga. Belum dinyalain. Udah dong. Udah dong, guys. Tuh, mata udah merah, hidung udah merah. Alhamdulillah, hari ini makan kenyang. Terus jalan-jalan juga, beli oleh-oleh, segala macam. Akhirnya tadi, nggak sempat kemana-mana lagi sih. Karena emang agak sedikit macet. Cuma nganterin Henry doang. Kelihatan ya, merah ya. Oke, guys. Besok kita mau udah pada pulang ke Jakarta sore, doain kita ya. Terima kasih untuk kalian udah nemenin aku buka puasa hari ini. Sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. Don't forget to subscribe. Pokoknya kalau makin banyak subscribe-nya, makin Tete sering-sering kontennya. Bener enggak, Hen? Bener. Gimana Kak Henry-nya sih mau? Oke. Semangat. Hai guys, assalamualaikum. Nah, pagi ini aku mau antigen karena nanti sore kita udah mau pulang nih ke Makassar. Jadi Tete, ke Makassar pulangnya, kok jadi ke Makassar? Aku nginum. Ke Jakarta. Jadi Tete, Henry sama Neng mau pulang ke Jakarta. Hani masih di sini jaga booth. Jadi lihat nanti Tete antigen gimana. Gitu banget. Dadah, assalamualaikum. Kayak masih ngantuk ini. Iya, gak apa-apa. Yaudah, tungguin aja kita dicolok biar langsung seger. Emang kenapa takut lo ya? Takutnya kanan jadi cemah. Berasa? Hah? Lo kenapa flu sih? Oh dia debu.
pulang, nggak mau pulang. Oke, alhamdulillah guys, kita udah negatif nih, aku sama Henry, karena Neng udah PCR kemarin. Nah, sekarang tinggal nunggu draftnya untuk ke airport, jadi kita siap-siap. Makasih ya Mbak. Oke guys, kita udah nyampe airport, kita mau masuk. Dan lumayan panjang karena ini lagi tahap pembangunan tuh. Contoh gambar coming soon ya kan, airport Makassar nanti. Ini udah ngos-ngosan masalahnya. Lumayan say, Panasonic Award. Panas. Hah? Aduh capung banget deh. Ya. Kan biar matching. Nah, kalau biasanya kita udah di sini langsung masuk situ. Jakarta. Tadi sempat cuacanya emang kurang bagus karena lagi hujan dan petir katanya gitu. Tapi alhamdulillah kita selamat sampai tujuan tanpa kekurangan apapun. Ya Allah kotor banget ya bekas make up. Mandi suka begitu. Mandi 2 hari sekali. Enggak guys, itu bercanda. Enggak guys. Nah sekarang lagi nungguin Neng nih, kita mau ambil bagasi karena tadi kita kelebihan bagasi juga guys, saking banyak bangetnya oleh-oleh yang Henry beli ya kan, jadi kita kelebihan bagasi sekitar 10 kilo lebih lah, 11 kilo setengah guys, karena Henry doang itu yang 11 kilo setengah tuh Henry doang. Tadi aja berapa sih bawa itu apa namanya sirup itu ada 6 botol ya Neng? Iya, raut-raut ke botolnya. Lu happy nggak nih abis dari Makassar? Gue happy banget. Makasih Tete ya. Makasih ya Henry udah nganterin Tete ke Makassar. Tapi tenang aja, nanti kan habis ini kita mau jalan-jalan lagi. Mudah-mudahan sih Henry-nya masih bisa, masih mau gitu ya kan. Itu aja yang penting tuh masih mau aja dulu. Selebihnya kan bisa diatur gitu. Kayaknya sih tergantung THR-nya berapa dia. Bisa apa enggak nih dia, kalau misalnya THR-nya gede kayaknya, oh iya teh siap teh lebaran habisnya udah langsung bisa gitu. Tapi kalau THR-nya kecil, iya teh soalnya aku mau mudik dulu teh. Oke, pokoknya nih ya, nah kalau misalnya nanti gue habis lebaran gue ajak terus dia nggak bisa guys, berarti gue udah mikir, oh THR gue menurut Henry ini tuh kecil banget. Gitu kan, tapi kalau misalnya yang gercep nih, oh iya teh gini, kapan, di mana, kan biasanya gitu kan. Oh oke, okay, cukup lah gitu. Jadi kita tunggu balasannya dari Henry, dan nanti juga bakal gue share deh WA aja. Ya Allah, jangan lah. Responnya gini teh, iya teh siap teh, abis itu hilang gitu doang. Gila, yaudah pokoknya gitu ya, nanti kita nge-vlog dikit lagi di mobil. Kita ngeliat lagi iya perjalanan sampai rumah, karena kan ini kan kebetulan udah jam 5 lewat, kayaknya kita buka puasa di jalan, tadi udah ada minum, udah ada sirup juga ini, terus ada roti tadi beli buat buka di jalan. Nanti kita ngevlog dikit lah sembari ini sama Neng sama Henry. Oke, dadah. Main petak umpet apa?